Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di video terbarunya aku. Kali ini kita masih mereview bangunan-bangunan mewah para Sakuber. Yuk kita langsung aja ya ke videonya. Dan ini ya nomor ID probnya, dan masih bisa di save juga ya bangunannya teman-teman. Nah ini bangunannya ada berwarna ungu, ini ada tulisan nih, apa ya tulisannya? Aini channel Aini, jangan lupa ya subscribe, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe dan like ya untuk prop ID nya kita langsung masuk aja ya. Kira-kira di ruang pertama ini ada apa ya? Ada ruang tamu. Itu di bagian dindingnya apa ya? Ruang tamu, di belakangnya dapur. Nah, dapur. Ini kamar tamu. Kecil sekali ya, teman-teman, kamarnya. Kamar tamu. Terus di sebelahnya apa ya? Di sebelahnya, oh, kamar pembantu. Oh, jadi terdiri dari dua kamar, kamar tamu dan kamar pembantu. Terus kamar utamanya mana ya? Ini dapur. Terus di bawah jenjang ada kamar mandi ya. Kamar mandinya ada, cuma ada shower dan toilet saja. Kita coba naik ya, teman-teman. Di lantai atas itu ada apa? Oh, atapnya kebuka. Kalau biasanya kebuka, ini biasanya kolam renang. Ya kan, kolam renang, berarti di bawah kolam renang ini ada dua kamar ya teman-teman ya. Tadi ada dua kamar, dua pintu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya ke ID prop selanjutnya. Rumah tingkat. Dan propnya masih bisa di save juga ya teman-teman. Ada 300 prop ID nih yang sudah dipakai. Nih rumahnya bagus sekali kan teman-teman. Wow, rumahnya ini ada pakai pagar gitu teman-teman. Nih bagus ya teman-teman ya. Warnanya putih kombinasi abu-abu tua. Nih bagus kan teman-teman. Yuk kita masuk yuk ke dalam. Kita lihat di dalam furniturnya apa aja. Ini ruang tamu, di sampingnya ada rak buku ya. Terus ruang keluarga ada TV. Terus dapur lengkap ya, ada kulkas, meja makan, terus dispenser. Ini kamar mandi, bagus ya. Pas sekali ya kamar mandi, dapur itu ada di bawah. Terus kita lanjut ke atas. Kita lanjut ke atas. Di atas ada apa ya? Wih, bagus sekali ya, kacanya besar. Jadi pemandangannya itu kita lebih leluasa ya. Bagus. Oh, di atas ini apa nih? Meja, tempat tidur. Nah, ini bagus sekali ini. Tempat santai-santai sore. Ini kalau diadakan pesta barbeque di sini bagus nggak ya? Bagus kan teman-teman view-nya. Ini lantainya ada bintik-bintik putih ini nih, kayak marble gitu. Jadi bagus kelihatannya. Cerah jadinya gitu. Ini atap yang merah putih juga bikin segar juga mata. Wow, lihat gedung-gedung tinggi nih teman-teman kalau berdiri di sini. Jadi bagaimana menurut teman-teman rumah yang ini? Sampai di sini dulu ya teman-teman untuk review bangunannya. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya.